karena aksinya menolong ibu-ibu hamil tua yang kehilangan harapan. Akun TikTok @ayah_sejuta_ anak selalu ramai menjadi bahan perbincangan. Kini akun milik Hendra Abdul Halim yang berisi laporan kegiatan penyelamatan bayi-bayi tak diinginkan ini memiliki lebih dari 200.000 pengikut. Kehamilan yang tak diinginkan seringkali menyebabkan kasus aborsi, membuang bayi, hingga kasus ibu bunuh diri. Padahal masalah tak akan selesai dengan solusi tersebut. Inilah yang menjadi alasan Hendra untuk bergerak menyelamatkan bayi-bayi yang kehidupannya terancam oleh orang tuanya sendiri. Hendra si ayah sejuta anak, secara sederhana berlaku sebagai penolong para ibu yang mengalami kehamilan tak diinginkan. Ia menjembatani bayi-bayi yang dilahirkan untuk diasuh di panti asuhan milik kerabatnya. Hendra juga menanggung biaya periksa kehamilan hingga persalinan. Bagi para ibu hamil yang tak punya tempat bernaung di bulan-bulan terakhir kehamilannya, Hendra mempersilakan mereka untuk tinggal di rumahnya sampai melahirkan. Tindakan yang dilakukan Hendra di media sosial bisa dikatakan unik. Betapa tidak, ia menyebut wanita-wanita yang tinggal di rumahnya sebagai istri. Namun Hendra tak berniat untuk berhenti dalam melakukan aksi sosial ini. Meski tak mendapat imbalan apapun, Hendra sudah cukup senang bisa menyelamatkan nyawa banyak bayi. Sebenarnya secara logika antara kesibukan saya dan pekerjaan saya itu bertolak belakang. Cuma saya yakin ketika kita berbuat kebaikan, maka Allah akan balas berkali-kali lipat, ungkap Hendra. Dengan memaksimalkan jaringan di media sosial, ia berharap dapat menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan uluran tangan. Benar saja, salah satu ibu yang ditemui tim sosok Detikcom mengaku bahwa ia mengetahui program kebaikan ini dari akun TikTok yang dikelola Hendra. Awalnya ia juga sempat ragu dengan Hendra, namun rasa itu luntur saat pertama kali menginjakkan kaki di rumah milik Hendra. Keberadaan ibu hamil lainnya di rumah itu tidak membuatnya kesepian. Merasa memiliki keresahan yang sama, para ibu itu saling menguatkan dan perlahan melepas rasa putus asa.